Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi syanin minas syu'un. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul aminul ma'mun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum bima indallahi raghibun wa mimma ladaihi rahibun. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Wattaqullaha wa ati'uhu la'allana minal faizin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, majelis Jumat yang mulia, hadirin yang berbahagia. Pada tahun 96 Hijriah, kaum muslimin di Jazirah Arab telah mengangkat Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, menjadi kepala negara yang berkedudukan di Damaskus. Beliau memerintah selama 3 tahun. Pada satu waktu di musim haji, beliau bersama-sama pemimpin lainnya berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan terus ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi dan sekaligus untuk melihat keadaan rakyat dan perkembangan daerah dari dekat. Kedatangan mereka disambut oleh rakyat dengan meriah. Sesudah melakukan ziarah di Madinah, beliau bertanya kepada pemimpin-pemimpin di sana, "Masih adakah di Madinah ini orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu hidupnya?" Di antara yang hadir menjawab, "Ada, ya Amirul Mukminin. Hanya tinggal satu orang namanya Abu Hazim." Khalifah meminta agar Abu Hazim tersebut dipanggil datang ke masjid. Utusan pun berangkat menjemput Abu Hazim yang keadaannya sudah tua sekali. Di waktu Abu Hazim sampai di masjid, dilihatnya orang sudah penuh sesak, dan utusan pun memberitahu kepada khalifah bahwa Abu Hazim sudah datang, tetapi tidak langsung menemui khalifah, hanya terus duduk di tempat yang sedikit terluang. Melihat peristiwa itu, khalifah menjadi marah. Sambil berdiri, beliau memaki-maki Abu Hazim dengan kata-kata yang kasar. "Wahai Abu Hazim, saya menyangka pada mulanya pada hari ini saya akan bertemu dengan orang yang paling berbudi dan berakhlak, karena ia pernah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rupanya persangkaan itu salah. Saya hanya bertemu hari ini dengan orang yang tidak berbudi dan berakhlak, tidak mengerti sopan santun sama sekali. Apakah engkau tidak tahu, wahai Abu Hazim, bahwa saya ini adalah seorang pemimpin dan khalifah? Kenapa engkau tidak memberikan penghormatan sedikit jua pun kepada saya?" Caci maki khalifah mengalir dengan derasnya, dan rakyat amat cemas kalau-kalau khalifah langsung bertindak kasar terhadap Abu Hazim yang kebetulan amat disayangi oleh masyarakatnya. Dan Abu Hazim kelihatannya tidak gelisah, beliau hanya tertunduk saja. Sesudah khalifah berhenti berbicara, Abu Hazim memohon izin untuk menjawab perkataan khalifah itu. Sesudah diizinkan, maka Abu Hazim berkata, "Wahai khalifah, saya mengetahui bahwa tuanku adalah seorang raja, seorang pemimpin dari kaum muslimin, dan saya ini adalah seorang dari rakyat biasa yang ikut memilih dan mengangkat tuanku menjadi khalifah.
Tuanku barangkali lupa bahwa kita sekarang ini berada di dalam masjid, tempat mengabdi kepada Allah. Di tempat ini tidak ada perbedaan antara seorang pembesar dan seorang rakyat. Tidak ada perbedaan antara seorang bangsawan dan orang yang hina dina. Tidak ada perbedaan antara seorang hartawan dan orang yang tidak punya apa-apa. Semua kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia pada pandangan Allah ialah orang yang paling takwa. Ketahuilah wahai khalifah bahwa seorang rakyat jelata yang tidak mempunyai apa-apa tetapi ia bertakwa kepada Allah, mungkin dia menjadi isi surga. Dan seorang pemimpin dan pembesar yang berpangkat tinggi tetapi tidak bertakwa, mungkin paling dahulu dilemparkan ke dalam neraka. Lupakah Tuhanku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu ra'in bahwa mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin atau kepala negara adalah menjadi pengembala yang akan diminta pertanggungjawaban nanti tentang rakyat yang dipimpinnya. Tuanku, menurut hakikatnya khadam dari seluruh rakyat. Jika kami sedang tidur, tuanku harus bangun menjaga keselamatan kami. Jika kami kelaparan, tuanku harus berusaha memberi kami makan. Jabatan kepala negara dan khalifah yang tuanku pegang adalah amanah Allah. Sekiranya amanah Allah itu disia-siakan, mungkin pangkat dan mahkota yang terletak di kepala tuanku itu akan menjadi kayu api untuk membakar tuanku di neraka nanti. Mendengar ucapan Abu Hazim yang keluar dari lubuk hati yang suci, dipenuhi iman dan keikhlasan, khalifah menjadi sadar atas keterlanjurannya dan menangis. Akhirnya jatuh pingsan. Kaum muslimin majlis Jumat yang mulia, di antara yang hadir bertanya kepada Abu Hazim, apakah Tuhan tidak merasa takut kepada kepala negara? Abu Hazim menjawab, orang mukmin dalam menyampaikan yang hak tidak ada takut kecuali kepada Allah. Dan apakah Tuhanku tidak merasa kasihan kepada khalifah? Abu Hazim pun menjawab, justru aku kasihan. Aku sampaikan nasihat ini kepadanya. Di samping aku kasihan kepada rakyat, agar mereka jangan sampai sengsara akibat pemimpin dan penguasa yang lupa daratan, yang menyimpang dari keridhaan Allah. Kaum muslimin majlis Jumat yang mulia, rakyat bisa baik kalau pemimpinnya dan pemerintahannya baik. Sebaliknya rakyat akan hancur dan rusak apabila pemerintahannya rusak. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfan min ummati insalahu salatil ummah, al umara wal ulama. Dua golongan dari umatku, jika baik mereka, baiklah umat itu, pemimpin dan ulama. Rakyat tidak akan rusak sekalipun ia berbuat zalim apabila pemimpinnya baik. Sebaliknya rakyat hancur dan binasa apabila pemimpinnya dan penguasanya berbuat zalim. Kaum muslimin majlis Jumat yang mulia, demikian kisah pertemuan seorang ulama besar dengan khalifah. Ia berjumpa, yang pernah berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dan pelajaran terhadap kisah dua orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
walisail muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik bi zalalika wa kamalika ala zaini ibadika asrafil arab wal ajam sayyidina wa maulana Muhammad wa anqul lis sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Fattaqullaha mastata'tum wa sa'inu ila mawqiratir rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala salla ala nabihi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa qurabati wa azwaji wa zurriyati ajma'in. Wa radallahum ala arbatu khulafir rasidin sadati nabi bakrin wa umar wa usmana wa ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Atimus shalah. Allahu akbar. Allah.